Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku, Udri Basman. Kalian teh kumaha kabarnya hari ini, sehat kan? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas grup 3 Rizal tadi malam. Siapakah peserta yang tersenggol dan siapakah 2 peserta yang masuk top 8? Dan inilah para peserta yang berjuang tadi malam. Ada Arvan Takalar, Ebi Bima, dan Ica perwakilan Pindrang. Perolehan akhir babak konser show, Ebi tertinggi 57,73%. Yang terendah, Ica Pindrang 20,27%. Kemudian, host yang bertugas tadi malam, ada Ramzi, Irfan Hakim, Gilang, Putri, dan Ruben. Dewan juri yang bertugas, Soimah Pancawati, Dewi Persik, Bunda Rita Sugiarto, Reza Zakaria, dan fashion guru Defrico Audi. Perolehan polling sebelum tampil, posisi tertinggi masih Ebi 55,06%, kedua Arvan Takalar 22,92%, Ica 22,02%. Urutan tampil peserta, tampil pertama Ica Pindrang, kedua Ebi Bima, tampil terakhir Arvan Takalar. Langsung saja penampilan pertama, Ica Pindrang yang menyanyikan lagu yang berjudul Bunga Pengantin dan Dadak mendapatkan 4 SO kecuali Soimah. Bunga melati hiasan di kamar, pengantin putih tersusun rapi. Polling sementara setelah Ica tampil berada di posisi kedua 22,94, beda tipis dengan Arvan. Tampil kedua, Ebi perwakilan Bima yang menyanyikan lagu yang berjudul Pandangan Pertama dan Aceres mendapatkan semua standing ovation. Pertama, Allah, ku berjumpa. Pandangan pertama. Polling sementara setelah Ebi tampil, Ebi berada di posisi teratas tertinggi 54,34%. Penampilan ketiga, Arvan Takalar menyanyikan lagu Ogah Pulang dan Nawarti Ayami. Perolehan sementara untuk Arvan Takalar masih terendah sebesar 22,59%. Rekap jumlah standing ovation di babak result. Ica mendapatkan 4 standing ovation. Ebi mendapatkan 5 standing ovation. Dan Arvan mendapatkan 2 standing ovation. Penampilan trio, Ebi, Ica, dan Arvan menyanyikan lagu Sejuta Luka. Penentuan polling tertinggi dan langsung lolos. Apakah Arvan Takalar? Apakah Ica Pindrang? Ataukah Ebi Bima? Satu. Ya, Ebi dari Bima tertinggi 53,43%. Selamat Ebi. Selamat Ebi Bima lolos dengan polling akhir sebesar 53,43%. Tertinggi di antara Ica dan Arvan Takalar. Dan inilah proses eliminasi. Bagi kedua peserta ini yang paling banyak di polling dewan juri, dialah yang harus tersenggol. Dewan juri pertama
Bunda Rita Sugiarto. Dan Bunda memilih Arvan Takalar untuk tersenggol. Juri kedua, Dewi Persik. Dan keputusan Dewi Persik memilih Ica untuk tersenggol. Juri ketiga, Devriko Audi. Devriko Audi memutuskan Arvan Takalar untuk tersenggol. Kemudian akan dibuka secara bersama Soimah dan Reza. Keduanya memutuskan Arvan Takalar yang harus tersenggol. Di sini otomatis Arvan terbanyak dipilih dewan juri dan mohon maaf Arvanlah yang harus tersenggol. Dan inilah polling akhir. Ebi Bima 53,43%, Arvan 23,55%, terendah Ica Pindrang 23,02%. Selamat Ica diselamatkan oleh dewan juri. Dan besok malam akan ada grup 4. Mereka yang berjuang siapa saja? Ada Mardon, ada Jaya, dan ada Muji. Saksikan grup 4, grup terakhir Dangdut Akademi 5 top 12 besar. Dan ayo dukung terus dengan cara ketik DA spasi nama peserta kirim ke 97288 atau bisa juga melalui voting melalui aplikasi Lazada secara gratis. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini dan selamat beristirahat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.